Sementara itu kabar baik dari Cina, lebih dari 62.000 pasien corona di sana sembuh dan pulang dari rumah sakit. Kondisi di Wuhan juga berangsur membaik dan sejumlah rumah sakit sementara yang digunakan untuk merawat pasien corona telah ditutup. Suasana ceria sekaligus haru terlihat saat sejumlah pasien corona di Cina yang telah dinyatakan sembuh keluar dari rumah sakit untuk kembali ke kediamannya masing-masing. Jumlah pasien yang telah sembuh memang tergolong signifikan. Komisi Kesehatan Nasional Cina mengatakan ada 62.802 pasien yang telah sembuh dan pulang dari rumah sakit dari sekitar 80.000 pasien yang terpapar. Tak hanya itu, 16 rumah sakit sementara yang sempat digunakan untuk merawat pasien corona dengan gejala ringan juga telah ditutup. Kabar gembira itu disambut dengan nyanyian dan kibaran bendera oleh para dokter dan perawat. Pasien yang sembuh menyatakan terima kasihnya pada para tenaga medis yang tak kenal lelah merawatnya. Tak lupa, para pasien dan tenaga medis juga menyempatkan berpose bersama sebelum berpisah. 而不是穿着模式的，严严实实来再来武汉，希望他们穿着很漂亮的衣服，展现出他们的这个真勇来到武汉做客，做尊贵，我们这么尊贵的客人来接待他们。Perkembangan pengendalian virus corona di China saat ini dilaporkan terus meningkat. Upaya penyembuhan terus membuahkan hasil dengan banyaknya pasien yang sembuh. Tak hanya dari kebutuhan medis, sisi psikis pasien pun sangat diperhatikan untuk mendukung percepatan kesembuhan. Sementara jumlah kasus positif corona dan suspek corona kini hanya berkisar 2 digit dalam 5 hari berturut-turut. Dan hanya ada 2 kasus baru yang dilaporkan di luar Wuhan dalam 5 hari terakhir. Meski kondisi saat ini telah membaik, berbagai tindak pencegahan masih dilakukan pemerintah Cina, terutama untuk mencegah kasus dari luar negeri atau imported case. Caranya dengan pengawasan ketat dan pemeriksaan medis terhadap mereka yang datang dari negara terpapar corona atau yang memiliki gejala serupa.